Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ini, hari Jumaat, bersamaan 24 hari bulan 6 tahun 2022. Okey, hari ini Mama nak unboxing belanja Mama dalam minggu ni. Okey, Mama beli sayur dan juga barang-barang basah je. Yang lain tu mana yang tak cukup nanti kita top up lah dekat kedai. Okey, Mama ada beli banyak sayur kali ni. Ada sayur bayam, sayur sawi hijau. Mama juga ada beli sayur buah, sayur labu air. Ha, labu air tu buat tumis dengan cili padi, letak sikit ikan bilis. Nah, memang best. Buat jangan kering sangat, buat berkuah sikit. Sayur labu air ni dalam RM3.42 untuk satu biji ni, tak adalah besar sangat tapi boleh dua kali buat tau, dua kali makan. Ha, macam cendawan ni Mama fikir-fikir nak buat tumis dengan isi ayam. Tapi tak tentu lagi, kadang-kadang boleh jadi cendawan goreng tepung. Okey, Mama juga ada beli santan. Kali ni Mama beli santan kotak jenama ni, sebab ini je yang ada Mama nampak. So Mama ambil je lah, daripada kita nak pergi cari merata-rata tempat lain nanti terlupa nak beli santan kan. Okey, untuk bihun ni Mama suka sangat pakai bihun jenis ni, jenama ni. Mama baru guna ni dalam bulan puasa lepas. Tapi hasil bihun dia cantik tau, dia tak putus. Dia macam suhun, tapi kan dia tulis sini bihun, of course lah kan. Sedap dan kenyal-kenyal, dia tak mudah putus, tak mudah hancur. Okey, untuk ubi kentang Mama ambil juga, sebab yelah kita nak standby kalau-kalau nak buat sambal ubi kentang ke, nak buat sup ke, masuk dalam kari ayam ke. So kita standby lah, siap-siap. Tak mahal pun ubi kentang pun. Untuk bawang besar pula, bawang besar kali ni Mama top up juga. Walaupun dekat rumah ada lagi bawang besar, Mama top up juga sebab Mama kalau tengok bawang besar tu cantik-cantik, apalagi kan dekat 2 kilo juga Mama ambil. Okay, dan juga Mama ada top up cili kering. Cili kering kalau banyak ni makan untuk seminggu je, tak boleh lebih. Bukan tak boleh lebih, kenapa? Tak cukup pun. Kadang-kadang seminggu tu kena pergi beli lagi. Sebab memang selalu buat sambal tumis kan. Cili kering mesti kena ada dalam rumah. Kali ni Mama juga ada restockkan kuat harimau. Ni pencuci pinggan tau, bukan minyak masak ke apa. Kuat harimau ni sejenis pencuci, pencuci lantai ke, fab ke, pencuci pinggan ke. Okey, inilah bahan-bahan kering yang Mama dah beli minggu ni. Cukuplah, insya-Allah. Okay, sementara belum apa-apa lagi, Mama nak simpan dulu Mama punya cili kering. Cili kering ni kenapa Mama simpan dalam balang? Sebab lipas suka makan. Rumah Mama ni tak ada tikus, tak ada semut. Semut adalah, cuma beberapa ekor boleh kira lah. Okey, tapi kalau lipas, aduhai, tak tahu nak cakap. So Mama kena simpan dalam balang, lebih hati-hati lah kan. Takkan kita nak makan makanan yang dah lipas makan kan. Okey, so ni Mama nak simpan Mama punya sayur mayo semua kat dalam bekas. Kenapa Mama simpan sayur mayo Mama ni kat dalam bekas? Sebab Mama pernah simpan, Mama pernah beli sayur dan biar dia macam tu juga. Mama terus masuk kat dalam peti sejuk.
tak sampai seminggu sayur akan kuning tau. Jadinya kena simpan dekat dalam bekas. Kalau mama simpan dekat dalam bekas, dia tak kuning tau. Kalau proses nak kuning tu agak lambat lah. So lebih bagus bagi mama, dia lebih selamat lah. Okey, jom start bongkar belanja barang basah pula. Ha, tengok mama beli apa. Mama rasa kali ni mama beli semua barang-barang yang berbaloi. Okey, ni ikan bawal ni harga dia cuma RM3.99 untuk seekor. Mama susunkan dulu sebab nak tengok betul ke dapat seekor ni. Mama fikir-fikir macam nak buat kari ikan bawal. Nanti mama nak letak dengan bendi dan tomato sekali. Lepas tu last kali mama akan tabur dengan cili padi. Wow, best kan? Okay, ni mama beli ikan paling, ikan temenung, favorite ikan mama. Mama beli dalam sekilo RM15.04 ni, tapi mama dah goreng 3 ekor. Okay, untuk ayam ni pula mama beli holik. Holik ni mama beli 2 ketul je. Sebab apa? Sebab anak mama request nak buat ayam goreng. Ayam bakar air fryer pakai holik. Okay, yang ini pula apa? Mama beli sotong dan sekarang mama nak bongkar belanja. Mama beli ayam seekor. Ayam seekor sekarang, nah, harga dia RM19. Mahal kan? Tapi tak apa, sebab nak kena makan, anak-anak kena makan ayam, jadi mama tetap beli ayam. Okey, nampaknya ini ialah barang-barang basah mama yang dah mama bongkarkan tadi. Ha, ada macam-macam, cukup stok untuk 1 minggu. Itulah, kalau mama pergi beli barang, mama suka take mama punya lunch time, keluar pergi beli barang basah. Sebab apa? Kalau mama beli dengan anak-anak, mama selalu lupa mama nak beli apa. So kalau mama pergi sendiri, mama akan beli yang mana perlu sahaja. So tak adalah kita membazir. Okey kawan-kawan, itu saja video mama untuk hari ini. Semoga video mama bermanfaat dan jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.